semua, balik lagi di YouTube channel aku, Yana Yulia. Di video kali ini, aku bikin ayam suwir kemangi. Nah, ini tuh buatnya mudah banget, gak pakai ribet, dan bakal ngabisin nasi di rumah kalian. Nah, mau tahu resep dan cara buatnya? Tonton videonya sampai habis. Terima kasih. Di sini aku udah siapkan air, lalu aku masukkan 550 gram dada ayam. Ini dimasak hingga matang. Nah, ini ayamnya udah matang, lalu udah aku dinginkan terlebih dahulu. Ini aku suwir-suwir pakai tangan. Kalau kalian mau suwir pakai garpu juga bisa ya. Ini dia ayam suwirnya. Lalu untuk bumbunya, di sini aku sudah siapkan 13 siung bawang merah. Aku tambahkan juga 6 siung bawang putih. 2 cabai rawit merah, 11 cabai merah keriting, 2 buah cabai merah besar. Lalu aku tambahkan juga 2 buah tomat. Aku tambahkan juga jahe dan kunyit. Di sini juga aku pakai 4 buah kemiri yang udah aku sangrai terlebih dahulu. Lalu aku tambahkan sedikit minyak sayur. Setelah itu ini kita chopper hingga bumbunya halus. Oh ya, kalau kalian suka pedas, aku saranin kalian pakai cabai rawitnya lebih banyak. Nah, ini dia bumbu yang sudah dihaluskan. Di sini aku sudah siapkan teflon berisi minyak, lalu aku masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini dimasak hingga bumbunya harum. Nah, kalau minyaknya udah agak surut kayak gini, di sini aku tambahkan sedikit air. Setelah itu ini diaduk lagi. Di sini aku tambahkan 2 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh garam. Lalu ini diaduk terlebih dahulu. Setelah itu aku tambahkan 5 lembar daun jeruk. Ini aku sobek-sobek. Aku tambahkan juga 1 batang serai dan 2 lembar daun salam. Ini diaduk terlebih dahulu. Setelah itu aku tambahkan 1/2 sendok teh lada bubuk dan 2 sendok teh penyedap rasa. Ini diaduk lagi supaya bumbunya tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau airnya udah sedikit surut, di sini aku masukkan ayam yang sudah disuwir. Ini diaduk lagi hingga bumbunya tercampur rata dengan ayamnya. Kalau bumbunya sudah tercampur rata, di sini aku tambahkan daun kemangi. Lalu ini dimasak sampai daun kemanginya layu dan jangan terlalu lama. Kalau daun kemanginya udah layu, itu artinya udah mateng. Kalian bisa matikan kompornya. Ini dia ayam suwir daun kemangi. Lihat dari warnanya udah merah merona. Ini beneran cantik banget dan aku jamin kalian bakal ngabisin nasi di rumah. Nah, ini aku coba pakai nasi. Dan ini beneran wangi banget. Ini aku coba, bismillah. Ini beneran enak banget, rasanya pas, masya Allah. Kalian wajib coba buat, ini cocok banget untuk makan atau untuk bekal atau untuk ide jualan juga ini cocok banget. Dan kalau bikin ini aku jamin kalian bakal nambah terus, karena ini enak banget. Oh iya, ini tuh buatnya mudah banget, jadi semua resep udah aku taruh di deskripsi. Terima kasih yang udah nonton video aku kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku dan biar aku semangat konten. Terima kasih. Bye.